terpejam lena. Jasaku tidak berdaya mencari engkau di mana. Jasadku terus berdiri mencarimu tiada lagi, berkubur di alam mimpi. Apakah aku yang terlupa antara lena dan terjaga di waktu malam pemisah yang nyata menjadi mimpi. Di sini engkau menanti bersama harum kasturi. Bagai mekarnya bunga cinta di alam nyata. Ya, selamat datang di Suara Sensasi 3.0. Kita bersama dengan peserta-peserta daripada Suara Wisma Gelang Seraya di musim yang ketiga. Dan mereka akan mendedahkan 4 buah lagu. Salah satu lagu adalah lagu cabaran. Tersasul aku. Lagu cabaran. Dan pada siapa yang sedang menonton pada hari ini, jangan lupa like and share dan klik on the notification button di seluruh social media platform Wisma Gelang Serai. Dan bersama saya pada hari ini, ikan di laut, asam di darat, kita bersama Reef. Assalamualaikum kau semua, apa khabar? Okay, nama saya Reef dan nama betul saya nama Muhammad Arif bin Jumaat. Masya Allah. Ringkas je, ringkas Reef. Sedap senang. Nama Muhammad senang. Arif. Alhamdulillah. Hai, dahsyat. Ya Habibi. Ya, okay. Reef, apa yang mendorong awak untuk... Awak dah masuk musim yang kedua. Yes. Awak terkeluar dekat wildcard round. Betul.
Betul. Dan apa yang mendorong awak untuk teruskan ke musim yang ketiga? Cuba lagi. Okeylah. Mungkin pasal satu, okay kan, saya terangsang lah kan, dengan apa, dengan keputusan during 2.0 tu kan. So dengan going to the wild card, it make me feel that yang I can do better than apa yang saya telah persembahkan pada 2.0. Dan pada masa sama juga, is kan, motivasi saya yang teramat sekali datang daripada arwah ibu saya lah. Ya kan, she's the one yang that give me api, membakar api dalam perut saya untuk kalau nak betul-betul nak nyanyi tu, kan, untuk just all out lah, kan, work hard, serious about it, insyaAllah, kan, just go for it lah. Yeah. Jangan setengah masak lah. Jangan setengah masak, betul. So, selain daripada masuk uji bakat suara 2.0, apakah kompetisi lain ke macam mana? Oh, okay. Actually, saya tak masuk banyak competition. Tapi kalau sebelum 2.0 tu itself, saya pernah dapat masuk satu competition online, Suara Dahsyat Gila. So, itu pun Alhamdulillah, I made it to the top 10 juga. I made it to the top 10, yes. Alhamdulillah. So, and selain daripada tu pun, saya pernah diundang untuk nyanyi pada rancangan Suara Utara. So it's a good platform lah for me to kan, meningkatkan persembahan lah. Suara Utara ada yang uji lagu raya pun awak. Ilham. Yes, Ilham. Yes, I was also kan dipilih untuk persembahkan satu lagu di rancangan Ilham. Pun daripada Wisma Gelang Serai. So tu untuk lagu raya lah. And Alhamdulillah, we really go far with that lah. Dahsyat lah. Busy awak punya jenis eh. Robert lah eh. Alhamdulillah lah. Kan banyak kan, I can consider myself as a late bloomer lah. So kan kebanyakan apa yang peningkatan saya semua terjadi kan, towards the later stage of yes, the later stage lah. Bab Fatah orang sekarang panggil baru dapat kabel. Okay, kita akan ke lagu yang seterusnya. Lagu kedua apa? Lagu kedua. Okay, lagu kedua kita, lagu daripada Judika. Lagu daripada Judika, which is Hilang Tapi Ada. Yes. Kita akan ke lagu yang kedua, Hilang Tapi Ada daripada Judika. Silakan Arif. Let's go. Tapi ada, hilang tapi ada, kehadiranmu menjadikanku sempurna. Bersama kekasihku seiring waktu berjalan, hari-hari kita lalui, bungaku tumbuh berkembang mekar mewangi dan berseri. Musim berganti waktu, saat kumbang mendekatmu, mata memandangmu, hatiku tak menentu. Aku bergetar saat kau memilih, tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku, demi cinta dan pilihanmu. Pergi tapi ada, hilang tapi ada. Sesaat aku terkenang
bayanganmu dalam lamunan kerinduanku merasuk sampai jiwaku. Ku ingin bertemu musim berganti waktu saat kumbang mendekatmu, mata memandangmu, hatiku tak menentu. Aku bergetar saat kau memilih, tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku. Menentu, aku bergetar saat kau memilih, tak kuasa melepas bungaku. Mawar jantung hatiku pergi tinggalkanku. Demi cinta dan pilihan tapi ada hilang, tapi ada. Memang kau towards that genre lah. Okey lah, boleh kan I'm more to lagu macam lagu-lagu rock, terang-terang ballad lah. Indon lah, kind of thing lah. Terang-terang punya gang. Terang lah. Kalau dah kalau terang sangat nanti macam kilat lah kan. Tamu lah, tamu terang sangat lah. Memang memang urat-urat nak kena nampak ni. Jerit-jerit, nyangkung-nyangkung. Semua lah eh. Rock, walaupun rock, awak tetap mesti bila time nak raya punya time, mesti kena pergi Gelang apa? Rock tak rock, tetap mesti pergi Gelang. Tetap pergi Gelang. Memang tu kan kita punya pot lah orang cakap kan. Kalau time bulan-bulan nak raya tu kan. Yes. Memang Gelang serai. Apa yang paling teringat lah time dulu? If kalau saya pergi Gelang kan the best part of it is kan the crowd lah. The smell of makanan tempting lah kan. So that's the pull lah tu nak pergi sana. So kalau saya pergi sana, especially it's memories lah. I prefer going Bazar Gelang Serai yang lama punya lah. Of course. Time yang lama. Pasal apa tau, I always teringat ni satu pakcik ni. Looking forward lah dengan dia punya pantun-pantun dia. Dengan dia Raja Lelong. Raja Lelong, yes. Dengan dia punya loud hailer tu kan. Nanti kita kat bawah tu macam take note lah apa pantun kita boleh pakai kan. Nak coating-coating. Time tu budak-budak kan. Time raya memang... nak dekat raya dia punya jual tu memang dahsyat. Memang dahsyat lah. Oh, memang kau nak time raya kau beli bunga lah? Bunga, yes. Dulu kalau dengan arwah mak, yes. Kita selalu beli like bunga yang besar-besar tu kan. Yang colour-colourful tu lah. Itu kat rumah. Memang tu tipikal rumah Melayu lah. Dulu-dulu main time lah kan. Mesti nak kena ada bunga. Bunga, ambil gambar dengan telefon. Pager. Alright, so sekarang ni kita akan ke lagu cabaran, The Challenge Song. Challenge kau dapat song. Lagu apa? Oh, The Challenge Song eh. Wow, okay. Itu kan memang satu cabaran untuk saya lah. Okay, lagu dia Anak Mami. Daripada penyanyi asalnya Ali Ahmad Anwar. So, I think he's quite famous in the 80s yes. lah. Yes, correct. Yeah, so, pernah dengar ke macam ni? Pernah dengar lagu dia? Lagu dia consider baru juga pernah dengar. Baru juga pernah dengar. Tak pernah dengar lah tu case consider. Tapi it's a very, for what I know, kalau dengar daripada orang lama, memang lagu tu is very popular lah. It's a popular song. Pasal lagu tu orang cakap is like, dia punya music video dia macam advertisement. Macam advertisement. So it's like, okay. So, cool lah Very cool lah. So it's challenging for me lah. Okay, kita tengok macam mana Reef mendedahkan lagu cabaran dia, lagu Anak Mami. Lagu yang ketiga Anak Mami daripada Ali Ahmad Anwar. Mari kita saksikan. Let's go. Anak Mami
siapa si gadis manja membuat hati jadi tergoda. Pakaiannya indah belaka, rambut pendek berkacamata. Bila ditegur lincah matanya, tampak manis bila tertawa. Hitam manis warna kulitnya, ku tak puas pandang ayu jelita. Abang bertanya, adik jangan jeli. Hati abang sudah naik pusing, ingin tumpang mini mana kuning. Ikut saya jalan makan angin, tapi sayang seribu sayang, anak mami sudah ada tunang. Tak ada duit nak masuk meminang, orang bujang yang gila bayang. Siapa si gadis manja membuat hati jadi tergoda? Pakaiannya indah belaka, rambut pendek berkacamata. Bila ditegur lincah matanya, tampak manis bila tertawa. Hitam manis warna kulitnya, ku tak puas pandang ayu jelita. Abang bertanya, adik jangan jeli. Hati abang jalan makan angin, tapi sayang seribu sayang, anak mami sudah ada tunang. Tak ada duit nak masuk meminang, orang bujang yang gila bayang. Yang gila bayang, orang bujang yang gila bayang. Oh, memang tak kena lah kau jadi lagu gitu Oh, tapi bagus. Boleh cuba. Boleh mendalami. Betul, betul. Kita nak kaji penyanyi ni nak kena bersetel lah. Ya, yeah, kan? Betul. Oh, dahsyat lah. Berpeluh-peluh ni. Berpeluh-peluh. Jadi, apakah yang mendorong awak untuk menjadi seorang penyanyi ataupun seorang performer? Apa yang mendorong saya? Okay, kan, satunya macam tadi saya, apa salah saya mention is partly because saya minat lah. Minat. Minat. Then on top of that also dengan apa, kata-kata pujangga daripada arwah mak saya tu kan, suruh to pursue apa yang kita betul-betul nak. And untuk kita kan meriahkan lagi suasana music our local scene lah. So that is what I really strive for lah actually.
Dahsyat. Dalam. Okay, di masa hadapan ada apa-apa projek ke? Silakan. Okay, Alhamdulillah. Okay, kalau tak ada halangan, di coming Raya, I'll be releasing a Raya song. So, okay kan, it's ready, it's being done by, produced by Tok Sim. Tok Sim, yes. He's one of the contestant from Ilham last year. Yes. Alhamdulillah. Yes, yes. So, okay kan, it's something new for me lah. Okay kan, and on top of that also, dalam masa jangka masa setahun ni, okay kan, I also, insyaAllah, kalau tak ada apa-apa halangan, I'll be releasing my own personal singles. Oh, yeah, so, rock? Lagu rock? Tak boleh cakap ke macam mana? Kita tengok nanti. Tengok nanti. Kita tengok nanti. Alright. It's still tanda tanya lah kan, orang biar guessing lah kan, insyaAllah. Masih in the process lah. In the process, insyaAllah. Oh, dahsyat lah. Okay, nantikan single Reef lah eh. Nantikan ya. Dahsyat. So, ini adalah lagu yang terakhir, lagu duet. Awak dapat lagu? Lah, ini lagu, memang lagu legend lah lagu ni. Memang saya minat sangat daripada dulu. Lagu dia Ikhlas Tapi Jauh daripada Zainal Abidin. Lagu ni memang legend. Lagu lah. Evergreen dia. Evergreen. Lagu dia pun santai, tepi laut. Tak stres lah, senang cakap. Lagu-lagu tak stres. Dah pernah dengar lah eh, I believe. Yes. Lagu ni memang selalu dengar lah. Lagu ni dulu selalu. So boleh bantai lah, boleh bantai lah. Bukan cakap bantai lah. Okay, kan? Kalau tak sedap, saya yang kena bantai kan. So, InsyaAllah saya akan berikan yang terbaik. Alright, kita akan ke lagu yang terakhir. Tapi sebelum tu, jangan lupa ke bazaarkita.sg untuk mendapatkan barang-barang keperluan Ramadan dan juga Raya, dan menggunakan hashtag ataupun tanda pagar Raya Istimewa, tagkan kepada Wisma Gilang Serai di seluruh social media platform yang tersedia. Alright, ini adalah lagu yang terakhir, Reef. Terima kasih, Reef. Selamat Hari Raya saya ucapkan kepada anda. Dan kita akan berjumpa di minggu depan. Dan lagu terakhir, lagu duet, Ikhlas Tapi Jauh. Reef, bye-bye. Senyuman menjadi senyumku, ku bawa wajahmu walau diriku murung terdengar.
tabu.